Bagian depan mobil box ini ringsek usai menabrak sebuah mobil pickup di perempatan Jalan Dan Mogot Pesing Cengkareng, Jakarta Barat. Kejadian bermula saat mobil box melaju dari arah Pesing menuju Cengkareng, sementara mobil pickup melaju dari arah yang sama di depannya. Setibanya di lokasi kejadian, diduga kaget saat mobil pickup berhenti mendadak, sopir mobil box pun langsung menabraknya. Akibatnya bagian depan mobil box ringsek dan sang sopir sempat terjepit di kabin mobil. Posisi masih lampu hijau, Bang. Masih lampu hijau. Nah, tiba-tiba mobil pickup itu berhenti mendadak, Bang. Belum dia klakson, itu berhenti mendadak. Saya klakson, Bang. Cuman posisi mendadak itu nggak ada nyampe, Bang. Ya, pasti udah ngerem. Kayaknya nggak sampai rem saya. Kayaknya nabrak, Bang. Kini kasus tersebut telah dalam penanganan unit laka lantas wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI, RTV.